Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Assalamualaikum. Apa khabar-khabar belaka? Sihat-sihat walafiat. Duduk mana tu? Di rumah? Tak kopi? Kau mana? Tak apalah, duduk mana-mana pun. Yang penting ya, sihat ni. Kita nak cerita hari ni sikit pasal rumah. Semua orang memerlukan rumah untuk menginap, menjadi tempat penginapan, tempat kita berehat, tempat kita apa ni, bina keluarga, apa semua. Suasana rumah ni ada macam-macam, ada macam-macam bentuk. Ada satu jenis suasana rumah ni ialah rumah ni seperti hotel, dengan sofanya beratus-ratus, berpuluh ribu, oh, dengan bilik tidurnya beratus ribu, decoration, oh, segala peralatan rumah, dapur full, kalau hotel. Duduk selesa sangat tau. Duduk di rumah supaya duduk di hotel. Tak sedap tu, big mana dah. Yalah, molek juga. Sebab kita sehari-hari pergi kerja, balik rumah. Kalau rumah buku belambek, buku belambek tak sedap duduk juga. Tu satu suasana lah. Suasana yang kedua, rumah ni supaya dengan restoran. Supaya dengan restoran. Buka petis juk, segala mak nikah ada. Masuk dapur, nak akhir kapur ada belakang. Beli semua, beli segala makanan itu, anak-anak, oh, hijau makan itu. Bagus juga lah, kita beli barang buat klik masuk rumah daripada kita duduk pergi makan kedai, tak tahu bersih tak bersih, halal tak halal. Bagus juga. Jadi rumah ni bagai restoran, satu suasana. Suasana yang ketiga, rumah supo dengan pangwaye. TV dinding besar 80 inci. Lepas tu kat tu, nak tengok, sehari-sehari duduk depan TV tu, tengok. Dengan sound system surround. Jung bunyi. Nak berde bunyi kat belakang. Orang jahat mahu ni kereta. Piau. Gitu tu. Oh, macam-macam. Serupa dengan duduk dalam panggung wayar. Hari-hari tengok TV, kadang-kadang Allah nyesal. Tak ada nak tengok drama tu. Tak ada nak habis tengok drama ni. Itu ada satu suasana gitu di kalangan kita. Tapi jaga suasana rumah, suasana supo masjid, suasana masjid, jaga rumah gitu. Alunan Al-Quran, balik rumah lah, ada orang baca Quran, ada lepas-lepas sambil nak pakai malam, ada tazkirah, taklim-taklum. Ada ruang untuk semaya sunat, tempat beribadat. Jaga rumah yang ada suasana masjid. Sedekah di rumah ni lah tempat kita nak lahirkan generasi mendatang, anak-anak kita, kita nak didik. Jadi sepatutnya rumah ni tak apa, nak besar okey, nak mewah okey, nak makan banyak okey, nak ada TV 100 HG pun tak ada masalah. Tapi kita bina juga suasana rumah kita tu sebagai masjid, tempat kita beribadah, tempat kita beri ajaran agama, didik ke agama anak-anak kita. Rumah ada library, ada kekuri, ada lah kitab seperti ruang gini. Tak apa dah, ada ruang untuk membaca, ada ruang untuk solat, ada ruang untuk kita berkumpul anak-anak kita. Jadi itulah rumah. Kadang-kadang rumah ni dia syurga kepada kita. Kadang-kadang rumah juga kalau tak uti nak uruh, tak uti nak atur ke apa, rumah ni menjadi neraka kepada kita lah. Itulah. Jumpa semula pula. Wassalamualaikum. Cukuplah sampai di sini.